bagaimana Bapak melihat potensi kemenangan dari pasangan Amin? Ya tentu kita masih mempunyai optimisme, tapi itu kan bukan taken for granted. Apa yang menjadi concern utama, menjadi keinginan utama bagi saya sebagai pucuk pimpinan partai ini adalah bagaimana proses jalannya demokrasi yang kita milikin di dalam sebuah sistem perjalanan ketatanegaraan kita ini bisa tetap semakin menunjukkan kualitas demokrasi itu sendiri. Artinya dia terjaga dengan baik, bangun kesadaran masyarakat semakin baik, ya kan? Partisipasi publik juga semakin lebih baik. Hingga kita menghadapi pemilu itu dengan perasaan yang, ya bolehlah kalau kita katakan ada optimisme, ada perasaan yang senang, ya. Riang sedikit banyaknya ada ya di hati masing-masing publik. Bukan sebaliknya tentunya.